jumpa lagi Baris dengan kita di sini di Divers Talks dengan gue Firman, Michael. Dan episode kali ini pertama kali kita kehilangan satu host. Kehilangan ya. Belum datang. Berhalangan datang. Abi sedang berhalangan datang karena ada masalah kesehatan. Kesehatan ya. Tapi dia akan usahakan, enggak tahu dia bisa nyampe gabung di tengah-tengah atau gimana nanti ya kita tunggu aja lah ya. Tapi sementara ini ya kami berdua saja dulu yang mengkondak. Episode kali ini kita akan kedatangan sudah kedatangan narsum-narsum dari DEN, Divers Alert Network. Langsung aja kita. Benar enggak ada ngomongnya? Nah, benar ya. Divers Alert Network. Agak belibet. Lumayan tadi ada briefing gimana cara membaca bahasa Inggris yang benar. Kita kelemahan gua di situ ya kan. Oke, langsung aja ya kita kenalkan narsum-narsum canggih kita nih. Silakan Om, perkenalkan. Halo, saya Roni. Saya adalah Country Manager Divers Alert Network atau DEN di Indonesia. Oke, saya Bayu, saya Musang, Regional Representative dari DEN untuk Indonesia. Bukan Musang ya? Bukan. Oke. Itu dulu. Musang. Ada. Kayaknya ada sesuatu yang gue skip nih tiba-tiba. Ya, apa yang mereka bicarakan kan? Ini kayaknya di era-era mereka ada sesuatu gitu yang gue gak tahu ya kan? Oke, tambahan lagi nih rekan-rekan semua. Om Roni, nama aslinya Rendra Hertiadi. Oke ya, coba orang lebih kenal di dunia diving, lebih kenal beliau sebagai Om Roni. Nah, kalau Om Bayu ini, Om Bayu Wardoyo, dan biasa kita nyebut Om BW. Jadi kalau dengar BW, Bayu Wardoyo, Om ini, dan ini Rendra Hertiadi, Roni. Nah, kira-kira gitulah. Tunggu, kita make it lagi ya. Tadi ada jabatannya beda-beda ya? Beda jabatannya. Region Country Manager. Ya. Kalau dia adalah field rep atau regional manager, representatif. Ya. Jabatannya bahasa Inggris semua bro, gua agak sulit mengulang. Jadi itulah terima ya. Terima aja. Canggih-canggih sih. Kenapa? Karena jabatannya pakai bahasa Inggris gitu. Berarti internasional kedudukannya mereka. Kira-kira begitu ya. Oke, Om Mike. Ini depan kita ada beberapa. Taruh dulu. Tadi Dan-nya sendiri belum dikenalin. Tentang Dan, tapi orangnya doang tentang Dan. Roni. Divers Alert Network atau Dan, kalau teman-teman pernah baca, harusnya kalau penyelam tahu Dan ya. Karena contohnya aja kalau beli dive computer, begitu dibuka di dalamnya itu ada tulisan No Flying After Diving berdasarkan rekomendasi Dan. Nah, Dan ini siapa sih? Kok ada di mana-mana? Dan itu kepanjangannya Divers Alert Network. Divers Alert Network adalah organisasi keselamatan penyelaman di dunia. Oke. Okay. Ya. Ntar ya. Kita akan lebih detail ngomongin si Dan ini ya. Setelah yang satu ini. Ya, kita ketemu lagi. Sekarang kita akan menggali lebih dalam lagi tentang Dan. Ngomongnya Dan lah, bukan Dan. Nggak usah dipanjangin. Dia ribet nanti. Dan aja, gitu. Karena kalau Dan itu bahasa Indonesia, ini kan bahasa Inggris Dan jadinya. Dan. Dan kawan-kawan. Gitu. Oke, okay. Om Rani, silakan Om. Dilanjut tentang Dan. Dan itu didirikan pada tahun 1980. Jadi tahun ini kita tahun ke-42 sudah melayani penyelam di seluruh dunia khusus di bidang keselamatan, kesehatan ya. Kemudian juga menyediakan produk-produk perlindungan untuk penyelam. Dan syukur alhamdulillah sejak 2007 sebetulnya dan di Indonesia pun sudah mulai aktif. Tapi kami baru mulai secara resmi memiliki kegiatan fisik di Indonesia termasuk office itu pada tahun 2019. Jadi di Indonesia dan tim ada dua, saya dan Bayu. Tapi kami disupport oleh seluruh regional team di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik kantor pusatnya di Australia. Oke. Nah, kemudian kalau bicara pusat kami ada di mana, pusatnya itu yang paling pusatnya adalah di Amerika Serikat, di North Carolina. Kantor kami di Durham. Nah, apa yang kami lakukan selama 42 tahun ini adalah
bagaimana membuat atau menjadikan menyelam menjadi sebuah kegiatan yang semakin aman setiap harinya bagi siapapun, penyelam rekreasional terutama ya, kita tidak bicara penyelam komersial ya, kita bicara penyelam rekreasional, sehingga kemanapun kita pergi menyelam, kita sudah memiliki safety resources yang diperlukan, kemudian kita juga memiliki dukungan, termasuk di Indonesia dan sekarang sudah memiliki diving emergency hotline. Jadi nomor telepon khusus, jika terjadi kecelakaan penyelaman di Indonesia, kalau dulu kan harus menghubungi ke Amerika atau menghubungi ke Australia. Sekarang cukup menghubungi ke nomor 021-5085-8719. Kalau Anda mengalami insiden penyelaman, nah tinggal menghubungi nomor itu. Berarti gak usah takut roaming ya? Gak usah takut roaming. Gak usah takut roaming. Gak bukan lo ya? Bukan. Dan itu akan dilayani dalam bahasa Indonesia juga. Bagi yang berbahasa Indonesia. Bagi yang berbahasa Inggris, akan dilayani dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dan kami di Indonesia memiliki komitmen yang sangat, istilahnya, kita sangat committed bahwa menyelam di Indonesia itu harus semakin aman. Harus semakin asik. Yes. Harus semakin menyenangkan. Sepakat. Makanya akhirnya pada tahun 2021 kemarin ya, sekarang kemarin. 2022 ya. Tahun 2021 kemarin, alhamdulillah antara DEN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah terbentuk sebuah nota kesepahaman atau memorandum of understanding yang tujuannya adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai safe diving destination di dunia. Gitu Om Firman. Mantap. Berarti mungkin nanti Om Roni atau Om Bay dari bisa ini ya, bisa sharing ke kita ya MOU-nya, MOU sama Kemenpar. Nah, tapi tadi ada sempat dengar dulu nih, kita mau coba ambil pelan-pelan ya, biar rekan-rekan di sana juga paham setiap hal yang disampaikan oleh Om Bayu dan Om Roni. Tadi ada bahasa pusatnya pusat. Ini kan seperti ahlinya ahli. kan gitu ya. Betul. Pusatnya pusat maksudnya apa nih Om? Pusatnya pusat. Ini kesalahan bicara atau memang ada tahapan atau stage? Jadi dan ini kita kan mengcover seluruh dunia. Ya. Nah, untuk memudahkan coverage ke seluruh dunia ini kita membagi-bagi dalam region. Region, oke. Okay. Dalam region. Nah, jadi Indonesia masuk dalam region Asia Pasifik. Oh, selain itu kita ada DEN Europe, ada DEN South Africa, ada DEN Japan, ya, kemudian dan seterusnya. Jadi kita bagi regional. Untuk wilayah Asia Pasifik semua di bawah Asia Pasifik. Tapi kalau safety resourcesnya kayak misalnya contoh tim medis DEN adanya di mana sih? Yang intinya adanya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat. Ya, karena kenapa? Karena DEN itu awalnya munculnya adalah dari Fakultas Kedokteran di Duke University. Ya, itu di Amerika. Di North Carolina. Dan di sana memang kita sampai hari ini committed melakukan terus-menerus pengembangan, penelitian, pengembangan mengenai kesehatan dan keselamatan. Oke. Berarti yang tadi maksudnya pusatnya pusat Indonesia ini berada di bawah Asia Pasifik. Asia Pasifik. Dan Asia Pasifik. Oh, mungkin ini yang tadi tulisan di sini webnya DANAP ya. DANAP ini berarti DEN Asia Pasifik. Oke. Dan dari semuanya ini ada lagi satu pusat yang lebih tinggi. Dan itu di Amerika gitu. Di Amerika Serikat. Oh, jadi gitu ya. DEN di Indonesia berada di bawah DEN Asia Pasifik. Dan DEN internasional sendiri punya beberapa region. Ada berapa tadi? Lima. Ada lima. Asia Pasifik, Jepang, Amerika, Afrika Selatan, Kanada. Bukan. Tadi apa aja yang udah disebut? Asia Pasifik. Susah kalau ada campur bahasa Indonesia. Iya. Asia Pasifik. Europe. Oke. Okay. Europe, Amerika, Jepang, Afrika Selatan. Dibalik lagi. Asia Pasifik. Oke. Okay. Jadi lima ya. Lima lah udah. Pokoknya itu ya. Nanti kalau ini replay aja apa? Rewind lagi. Ini untuk memudahkan juga. Ya. Dan Asia Pasifik mulai tahun 2019 kita ganti nama. Ganti namanya jadi DEN World. DEN World. Makin ribet. Kelihatan di situ. Kelihatan di situ ya.
Tapi nggak usah dipusingin itu. Pokoknya Word. Itu tetap Dan. Oh ini. Tetap Dan. Dan World. Ribet dia. Makin ribet. Nah maksudnya mengganti nama itu Dan Asia Pasifik atau Dan secara nggak seluruhan? Dan Asia Pasifik. Oh Dan Asia Pasifik. Ya, berubah menjadi Dan World. Karena sebetulnya ada yang unik juga. Kita itu disatukan yang tadinya Asia Pasifik coveragenya hanya Asia Pasifik. Hmm. Sekarang kita disatukan juga dengan Amerika Latin. Latino. Jadi antara Amerika Latin, Asia Pasifik disatukan di dalam entity-nya Dan. Oh, tapi nggak usah pusing namanya apapun itu. Pokoknya Dan. Diverse Dan. Alert Network. Oke. Okay. Jadi ini cuman sebagai wawasan ke rekan-rekan aja bahwa begini loh sih organisasi Dan itu besarnya dia itu seperti ini gitu. Jadi tapi nggak perlu dipusingin ya. Ini Dan mana Dan? Pokoknya. Kontak aja kalau ada masalah di kontak lokal ini ya kan, anti roaming gitu. 021 soalnya aman gitu ya. Dan satu lagi nambahin itu untuk menghubungi itu tidak harus jadi member. Oh. Kadang-kadang ada yang nanya gitu kan, "Oh, gue bukan member. Ntar gue nelpon enggak ditanggepin." Enggak, itu buat semua. Biasanya untuk setiap penyelam, Okay. Member ataupun non member. Kasus apa yang atau sesuatu hal apa yang membuat orang bukan Dan member itu ngontek Dan? Biasanya gini, yang kami sediakan itu kan diving emergency hotline, artinya kedaruratan, untuk kedaruratan penyelaman. Ya, jadi kalau kepleset di geladak kapal, jangan telepon Dan. Ya, tapi kalau misalnya Anda lagi menyelam, habis menyelam terus ada rasa badan nggak enak, atau ada apa ya, rasa gangguan pernapasan. Ya. Silahkan hubungi hotline tersebut untuk berkonsultasi. Oke. Artinya ya. Jadi yang bukan member itu misalnya, misalnya gue nih, gue bukan Dan member, terus pas habis diving kok gue ngerasa ada gejala-gejala yang gak enak, ya. Dan gue bisa kontak Dan ya, tanpa harus takut bahwa gue nanti akan ditanya, Anda Dan member bukan? Bukan, ya. Oh sorry, gak usah gue layanin deh gitu kan. Gak perlu ya. Gak perlu. Jadi artinya Dan membuka diri lah ya. Ya. Yang membedakan antara member sama non-member adalah ketika dibutuhkan tindakan lebih lanjut, misalnya evakuasi, perawatan, yang member itu biayanya sudah ditanggung Dan. Oh. Kalau yang non member biaya tanggung sendiri. Jadi, Anda Dan member, kami siapkan fasilitas ininya, evakuasi apa segala macam, Yeah. Oh kami, Anda bukan Dan member ya, kami dukung dengan doa gitu ya. Yeah. Oh, gitu ya. Jauh lebih itu. Selain doa, selain doa itu kita akan membantu merujuk. Coba mana? Misalnya kejadiannya di Labuan Bajo, kita bisa merujuk fasilitas mana di dekat posisi memberikan informasi. Termasuk sampai di kliniknya. Kalau kan nggak semua physician, nggak semua dokter itu adalah diving dokter. Nggak semuanya mengerti kesehatan penyelaman. Nah nanti tinggal dokternya dihubungkan dengan tim medis Dan lewat nomor telepon tadi. Apa nih yang mesti diperiksa? Apa tindakan yang harus dilakukan? Berarti artinya kalau rekan-rekan yang belum menjadi Dan member, tiba-tiba ada accident, kontak, tidak perlu takut. Perlu takut akan dicuekin, tetap nanti akan dibantu oleh Dan. Satu, pertama pasti didoain dulu ya, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begitu Pak, ya kan Bu? Soalnya itu baru. Kelar. Baru tanya, kenapa gini-gini? Kalau gitu kami akan rujuk, bla 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 bla. Gitu. Jadi gak cuma dibantu dengan doa, tapi juga rujukan-rujukan. Dan dituntun lah kira-kira ya. Dituntun harus kembali ke jalan yang mana gitu ya. Dan hotline number itu 24/7. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Termasuk hari libur, tetap beroperasi. Iya, karena kan orang diving di hari libur, Om. Nah, ya kan? Saya nggak mesti hari libur. Karena setiap hari liburan. Oh gitu ya? Wah, enak sekali ya. Setiap hari liburan, digaji lagi. Sedikit banyak sudah paham tentang organisasi Dan-nya ya. Dan tidak... Tapi kalau sarannya dari kalian berdua ya, yang belum jadi Dan member, kalau misalnya kayak orang berpikir Indonesia ya, bukannya kita apa, bukannya gue mendiskriminasi orang Indonesia, tapi maksudnya, kalau misalnya gue juga belum member akan dibantu, ya ntar dulu deh. Kan biasa orang Indonesia begitu ya berpikir ya, kalau belum banget kena, kayaknya ntar dulu deh, pemikirannya banyak, ya kan.
Nah sekarang untuk meyakinkan apa ya, kalian kan bukan sales ya, tapi bolehlah kita share bahwa kenapa sih harus gue jadi member Den? Tadi gue koreksi. Bukan, kalau bukan member terus nggak dibantu, nggak tetap dibantu. Tetap dibantu, betul. Masalahnya biasanya biayanya itu dibayarin atau enggak gitu. Jadi kalau lu bukan member, lu nggak akan ditanggung biayanya. Tapi kalau lu member, lu akan ditanggung. Gitu. Karena balik lagi bahwa ini background-nya adalah insurance ya. Betul. Asuransi dia benar juga sih. Kita background-nya bukan insurance. Kita bukan insurance company. Kita diving safety organization. Jadi memang kegiatan utamanya adalah di penelitian dan pengembangan tentang kesehatan dan keselamatan penyelaman. Ya. Oke. Okay. Cuman karena memang Den itu punya produk asuransi khusus kecelakaan selam, orang banyak yang berpikiran, oh Den ini perusahaan asuransi padahal bukan. Oh, ya. Jadi asuransi ini hanya sebagian dari produk atau fasilitas gini, Den ya. Jadi kan tadi kita bicara anggota. Kenapa sih ada keanggotaan? Oke, ya kita jelasin lagi. Dan itu adalah organisasi nirlaba, non profit. Nah, terus kami hidupnya dari mana? Bisa mendukung keselamatan, kesehatan, keselamatan penyelaman di seluruh dunia. Sumbangan. Dari keanggotaan dan dari sumbangan-sumbangan. Nah, sekarang Om Firman, Om Mike udah jadi anggota nih. Yeah. Apa benefitnya jadi anggota? Kan pertanyaannya balik. Yeah. Masa gue cuman ibaratnya cuman chip in doang nih, nyumbang buat Den? Enggak. Makanya kita siapin produk-produk kompensasi seperti pertanggungan untuk evakuasi jika terjadi kecelakaan selam. Kemudian sebagai anggota, kita juga membuka akses kepada anggota untuk bisa memiliki asuransi khusus penyelamat. Jadi asuransinya sendiri itu bukan Den yang mengasuransikan. Kita ada mitra perusahaan asuransi. Ya. Tapi terms-nya adalah terms-nya Den. Kenapa terms-nya Den? Karena Den yang ngerti masalah kesehatan, keselamatan, penyelaman. Ya. Kalau Anda sekedar minta asuransi biasa, sementara Anda penyelam, itu boleh dibilang ya akan bertemu tembok. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Di sini. Nah, ya. Den dengan perusahaan asuransi yang menjadi mitranya sudah secara khusus membuat satu produk asuransi untuk menanggung para anggotanya sebagai ucapan terima kasih dan para anggota sudah mendukung. Ya. Begitu ceritanya. Mungkin bukan kalau tadi ya ketemu tembok ya kayak kita lah ya. Kita mau bikin asuransi kan kita pasti ditanya dulu nih ya di data kita pekerja menyelam. Wah, ini ekstrim ya kan? Ya. Ininya dinaikin tuh. Apa sih? Preminya dinaikin karena ini wah apa ini resiko sekali bla 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 bla, tembok-tembok itu yang dimaksud ya. Betul. Tapi kalau Den ya memang untuk menyelam, memang khusus dibuat khusus untuk menyelam. Jadi sebenarnya ceritanya kalau mau mundur sedikit itu sebenarnya gini, bener yang tadi lu bilang, Man, waktu kita misalnya mau ngajukan asuransi itu ada klausul-klausulnya kan? Nah itu dia biasanya menyelam, terjun payung apa segala macam itu akan ada beda. Ada perbedaan premi. Nah, oleh karena itulah kenapa kok di sini Den bisa masuk. Karena ibaratnya itu gini, bahasa gampangnya itu kalau untuk asuransi penyelaman dengan coverage yang memadai, itu istilahnya Den yang nanggung. Bukan Den yang ngebemperin lah ceritanya gitu loh. Jadi dengan adanya Den ini, ada pihak asuransi yang mau menjamin penyelam dengan coverage yang memadai. Karena kalau ditanya asuransi Indonesia ada nggak yang cover penyelam? Sudah ada banyak, beberapa sudah ada. Tapi sekali lagi coveragenya ini yang diragukan karena biaya untuk medifact, biaya untuk perawatan, hiperbarik dan segala macam itu kan cukup gede. Gitu. Jadi kembali lagi ada pihak asuransi ini mau menanggung dengan campur tangannya Den gitu loh. Jadi ibaratnya pelindungnya lah Den itu. Dan ada bedanya begini. Kalau asuransi, jadi kita agak melenceng. Kalau bicara asuransi normal, itu kan produk keuangan. Artinya begitu terjadi sesuatu, insiden, Anda sebagai pemilik polis, urusin dulu nih semuanya nih, sampai beres. Baru Anda claim asuransi untuk penggantian kerugian. Kalau di asuransi Den beda. Anda sebagai anggota Den mengalami insiden, yang harus dilakukan hanya menghubungi Den.
021-5085-8719. Dari situ tim medis Den akan handle. Halo Bapak Firman, apa insidennya segala macam? Ya kan? Oke. Anda akan kami rawat di mana? Evakuasi kita datangin. Kita langsung yang cover. Anda masuk ke rumah sakit itu dirawat misalnya sampai termasuk masuk chamber. Ya, tetap termasuk harus masuk chamber. Udah, enggak ada keluar duit lagi. Terus lenggang kantong bukan, pulang. Bukan reimburse jadinya. Bukan reimburse. Bukan reimburse. Ya. Oh, bukan reimburse. Iya, karena kalau sistem reimburse dan birokrasi administrasi yang kita tahu di asuransi sama peralatan kesehatan yang umum ya, itu kita ada proses tuh panjang. Betul. Ya kan? Jadi artinya gini, kalau accident diving itu kan itu kita nggak bisa bermain dengan waktu yang coba ntar dulu deh, ya. Ya kan? Kita lakukan di tempat kejadian, bahkan kita sudah soal bergerak. Misalnya satu aja ya, kita ilustrasi. Let's say kejadiannya di short dive di Tulamben misalnya. Itu kan lumayan jauh tuh dari fasilitas. Ya. Begitu gue naik dari short dive, set, ada accident, nelfon ke Den, dan gue tinggal tunggu di situ. Artinya nanti Den akan memfasilitasi, ya, mengorganize, ada yang datang jemput. Nothing is perfect. Ya. Gak ada yang sempurna. Ya. Artinya pasti akan ada satu tindakan pertolongan antara. Misalnya lu pergi diving sama siapa kawan kita di Bali ya. Silakan, kan pasti ada dive masternya atau dive centernya. Paling tidak mereka akan membantu dengan first aid. Ya. P3K sambil menunggu bantuan dari Den tiba. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti setelah dihubungi Den menyatakan harus dievakuasi ke fasilitas perawatan yang paling tepat. Ya, bukan terdekat, paling tepat, paling tepat, paling sesuai. Nah baru, tapi di antara itu kan dibutuhkan ada bantuan intermediary ya, yang memberikan oksigen dulu sambil nunggu kita punya tim evakuasi datang. Jadi ya nggak sesempurna lu tunggu di tempat nanti dan yang kirim ambulans no. Tapi ya, kalau misalnya si tadi dibilang tinggal telepon kemudian dan yang urus itu as a member atau as a member plus insurance? As a member aja. Aja. Karena membership itu mengcover evacuation. Okay. Tapi begitu sampai ke treatment, nah itu insurance yang cover. Jadi membership plus insurance. Okay. Gitu. Jadi karena biaya paling mahal itu kan di evacuation. Medical evacuation. Medical evacuation di Indonesia rata-rata kalau dari Indonesia Timur ya. Sampai ke fasilitas perawatan. Saya kasih contoh real evakuasi dari kejadian di Raja Ampat ke Bali. Perlu dievakuasi dengan air ambulance. Itu biayanya nggak kurang dari 500 juta. Satu orang doang tuh ya? Satu orang doang. Karena bukan hanya soal charter pesawatnya. Pesawatnya itu ada chambernya di dalamnya, pesawatnya khusus. Ada juru rawatnya, ada dokternya, ada ini itu segala macam. Dan begitu sampai di Bali misalnya, ada ambulansnya yang sudah nunggu sampai, jadi nggak murah. Medical evacuation nggak murah. Balik ke pertanyaan Firman tadi, apa sih pentingnya jadi anggota? Ya kira-kira gitu. Jadi lu bayangin, kalau diving itu memang hobi kita yang ya lagi seru-serunya lah ya. Sebulan paling nggak setiap bulan diving lah. Apa sih artinya jadi member Den plus insurance yang biayanya berapa baik? Nggak sampai 2 juta sih. Nggak kalau kurs juta kurs terakhir tahun, ya. Nggak sampai 2 juta per setahun. Per tahun. Unlimited dan itu worldwide. Dan kalau kalau kejadiannya lebih dari sekali setahun di cover juga. Cover. Wah kok lu lagi? Kan baru bulan lalu. Awalnya membandel nih anak nih. Gitu. Dan ini berlaku worldwide. Worldwide. Ini kemarin ada tuh yang nanya. Gue mau ke Maldives. Maldives. Apa? Berlaku nggak di sana? Ya berlaku, gitu. Iya sih. Berlaku. Tadi gue mau nanya itu sebenarnya, misalnya, yang kalau gue ngikutnya di sini, apa gue terdaftar di Den App, terus apa nasibnya kalau gue lagi diving di luar Asia Pasifik, kan gitu ya? Berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kalau jadi member. Iya. Tapi kalau Anda tidak jadi member, kita pun punya produk nih, yang short term dive injury coverage. Ini hanya berlaku di Indonesia. Tapi itu itu member dan insurance juga. Ini enggak, jadi satu. Ini hanya per trip.
per trip. Oh, oke. Okay. Nah, ini tadi gue mau jawab ininya Michael. Member plus member dan insurance. Member. Jadi kalau kita masuk nih ke webnya Dan nih, mau jadi member. Nah, itu nanti akan ada pertanyaan. Lo member kan ada ininya, ada harganya sekian, gitu kan. Nah, terus nanti akan ditanya, do you live in Australia atau di mana gitu. Nah, ketika kita klik di Indonesia, ntar keluar tuh insuransinya. Jadi ada dua komponen. Okay. Tadi kan Ronnie udah jelasin tuh, kalau member itu mengcover evakuasinya. Nah, insurance ini mengcover treatmentnya. Kenapa ada dua komponen? Karena di beberapa negara, contohnya di Australia ya, di Australia itu lu sebagai citizen Australia, lu sudah tercover insurance. Lu nggak perlu insurance. Lu nggak perlu insurance, jadi karena Medicare mereka sudah mengcover. Udah mengcover diving, hyperbaric treatment segala macam udah dicover. Makanya kalau masuk di webnya itu waktu lu mau jadi anggota itu ketika lu misalnya lu memang orang Australia atau citizen Australia, lu hanya perlu ambil membership-nya aja. Nah, kita di Indonesia kan nggak kita belum ada nih asuransi yang mau mengcover itu. Yeah. Saat ini hanya Australia yang Medicare-nya mengcover diving accident. Nah, Indonesia lu kalau lu merasa insurance lu nggak kurang coverage kurang atau segala macam ya, lu ambil sekalian insurance-nya. Tapi kalau lu merasa wah gue sultan nih, gue sanggup bayar apa hyperbaric treatment segala macam, ya lu ambil member aja gitu. Membernya gitu, sendiri ada tipenya. Membership hanya satu. Oh, membership ya, membership satu. Hanya satu, individual dan family. Kalau insurance-nya ada tiga. Ada master plan, preferred sama preferred plus. Membershipnya cuma satu ya. Membership satu. Nah, tapi on top of that, khusus di beberapa negara di Asia Pasifik, dan sebenarnya dimulainya dari Indonesia sih, kita bikin produk yang short term. Buat orang yang, apa ya, istilahnya divingnya tuh nggak, dia masih coba-coba, ya nggak sering diving. Atau misalnya dalam setahun. Atau dia student diver, terus pas mau trip open water, si dive centernya atau instrukturnya masukin dia ke asuransi yang berlaku hanya untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 30 hari. Ini gitu. Berarti non diver juga bisa ya? Non certification. Under instruction. Under instruction. Iya. Murid. Tapi discover scuba kita nggak cover. Discover scuba tidak di cover. Nah. Oke. Jadi misalnya gini, kalau tadi murid di asuransi bisa. Bisa. Berarti kan dia belum certified diver ya? Belum. Misalnya pas ketika dive ketiga lagi ujian, ya. Toto bikin masalah lah kira-kira, amit-amit gitu kan. Jadi masalah, jadi bisa ya? Cover. Belum jadi certified diver ya? Cover. Oh, oke. Okay. Selama dia statusnya under instruction. Under instruction. Dan jujur aja, sebenarnya kita nggak pernah nanya sih. Nggak pernah nanya ya? Nggak pernah nanya. Pokoknya begitu member nelpon, saya kecelakaan diving di sini. Kita nggak pernah nanya sertifikat lo apa, ini itu apa. Tapi nanti waktu dibutuhkan investigasi lebih dalam, terutama kalau terjadi fatality, kita akan cek kedalamannya berapa, sertifikasi dia cocok nggak dengan kedalaman. Gitu. Berarti ya gue kayak orang-orang kayak gue tuh nggak boleh jadi ya mega hotline kalau di Indonesia. Begitu, wah tunggu dulu bentar, lu berjaya siapa lu? Wah itu emang instrukturnya salah ya kan? Gua tahu instrukturnya salah nih. Gak boleh lagi. Nambahin lagi, ini tuh istilahnya kalau kita tuh suka bilang, teman-teman sih yang bilang ini, istilahnya tuh ya kalau yang short term itu ketengan. Ketengan. Karena dia kan ada yang 1 hari, ada sampai 30 hari. Nah, sebenarnya dibuat begini itu untuk orang-orang yang merasa, aduh, gue bayar 2 juta setahun tuh mahalan. Padahal divingnya dia mungkin cuma setahun sempatnya cuma 3 hari. Tiga hari. Gitu. Nah, ini disediakan. Dan ini hanya ada di Indonesia. Enggak. Oh. Sekarang ada di Indonesia, Filipina, sama Malaysia. Tapi diawali di Indonesia. Tapi yang paling penting, untuk yang short term ini, itu hanya bisa dibeli lewat dan partner siapa contohnya kayak Audi Dive misalnya. Audi Dive ini dan partner. Jadi kalau misalnya ada yang mau diving, gue mau lobby lah ke Raja Ampat 7 hari. Nah,
Itu bisa bilang Mike tuh, Mike, gue mau ambil short term yang berapa tuh Mike? 6-10 hari ya? Iya, $40. Nah, $40. Nama gue ini segala macam. Nah, nanti Michael yang istilahnya beliin lah. Buat orang yang divingnya rajin, ya ini mahal sih. Yang short term ini mahal. Iya, paling rajin. Ya. Ya. Kalau kita bandingin, membership itu hanya $60 Australia. Kira-kira 600 ribu. Insurance-nya plus insurance yang master plan mungkin jatuhnya per orang sekitar 1,2 juta. Kayak kurang dari 2 juta setahun. Ya, itu yang master plan. Kalau yang preferred atau preferred plus itu sekitar 2 juta per tahun. Kalau dibagi 12 bulan nggak nyampe cepet men. Tapi yang member itu udah itu masih harus dikombain lagi dengan produk asuransi sendiri kan? Itu tadi yang gue bilang angkanya itu udah combine. Dan juga sebetulnya jadi member, kalau Anda memang suka adventure, suka berpetualang, itu worth it banget. Karena kita punya medical evacuation service, tidak hanya untuk diving. Lu misalnya lagi jalan-jalan ke Afrika nih, tahu-tahu diseruduk itu kudanil, perlu medical evacuation, itu cover. Cuman, kalau lu gigit macan gitu... Macan gak ada di air. Buaya. Tiger shrimp. Oh, sama satu lagi. Ini yang tadi ini, yang short term ini. Ini sudah combine antara member dan insurance. Member dan insurance. Iya, karena dia gak ada member nih. Karena dia gak ada member dari awalnya. Berarti Medifact-nya. Jadi Medifact sama treatment-nya itu udah masuk di sini. Lihat sih, kalau gue ngambil yang $20 nih yang cuman kepulau seribu ya, $20 sedikit dengan $20 mungkin hampir 300 ribu lah ya. Itu udah Medifact-nya juga ada masuk ini yang ditanggung. Ya tapi dua hari doang. Iya dua hari aktivitas gua kan. Makanya sebenarnya kalau lu dalam setahun itu divingnya lebih dari 10 kali, sangat disarankan untuk ambil membership dan insurance. Ini juga cover free diving. Rebreather diving, technical diving. Cover. Mau di cover? Boleh om, kalau buat cuma discover scuba kita nggak cover. $20, anggapnya 15 ribu kan, berarti 300 ribu doang ya. Iya. Komodain deh om, Mike, gue kasih 300 ribu, ya kan? Kita dalam 40 meter, usut atom gua inset implant di sini, modal kita buktiin. Jadi termasuk gua ambil yang mahalan dong, jadi gua ambil yang mahalan gitu. Jadi gini, yang penting kita sama-sama paham, diving should be fun. Iya. Diving itu harus menyenangkan. Kalau ngomong diving accident itu kesannya serem ya. Iya. Tapi sebenarnya menurut statistik yang kita punya dari kecelakaan penyelam selama 40 tahun terakhir itu 2% aja kecelakaan penyelam. Dari 2% itu yang sampai ke fatal itu juga jumlahnya lebih kecil. Kecil. Masalahnya kita kan nggak tahu kita yang bakal kena atau enggak dan kapan. Itu kenapa kita butuh coverage, perlindungan seperti yang disediakan oleh Dan. Karena once kita kena, ya biayanya nggak kecil. Iya. Kan itu, makanya orang sebut insurance gitu ya. Kayak orang sebut insurance. Jadi sebenarnya itulah kenapa seorang penyelam selayaknya itu menjadi member Dan. Member Dan ada 2 juta lebih di dunia. Di Indonesia member Dan itu lumayan banyak loh, ada 500 ribu. Harusnya sih banyak ya, harusnya ya. Harusnya banyak. Karena kita kan juga tempat Indonesia itu divernya banyak lah intinya gitu ya. Tapi tamu diving yang datang ke Indonesia itu boleh dibilang 70% yang dari luar negeri. Iya. Itu Dan member. Dan member. Dan itu nanti ya, mungkin kita cerita di tempat yang di spot yang lain. Iya. Bagaimana Dan memiliki publikasi-publikasi di seluruh dunia, dibaca oleh member, termasuk tentang Indonesia, dan itu juga mengundang mereka untuk datang ke Indonesia. Sehingga kita sebagai destinasi itu menerima tamu, dapat tamu lah. Gitu. Dan ya intinya itu kalau kita bicara asuransi, jadi kita bicara asuransi panjang lebar ya. Karena asuransi ini umum lah, kayak misalnya... Kita bicara asuransi kesehatan ya. Orang baru kerasa manfaatnya ketika lu udah ngalamin. Iya, betul. Iya. Gitu. Jadi kalau lu belum ngalamin tuh kadang-kadang orang aduh, gua ambil enggak ya? Ambil enggak ya gitu. Tapi bukan
masalah asuransi aja sih yang dibahas. Sebetulnya pemahaman orang tentang dan ini belum nyampe atau belum atau belum tersosialisasi dengan umum di kalangan diver pastinya. Bahkan kalau kita mau bilang, kalau orang ngomongin den, ini mostly ya yang paling dari luar deh. Kalau kita ngomongin den, kita ngomongin asuransi. Asuransi, betul. Padahal kan kalau menurut kalian sebenarnya ini bukan asuransi loh, kita safety campaign. Iya, makanya di diver talk. Nah, makanya kita jelasin di sini. Sepertinya kayaknya ini kita bakal punya episode yang banyak nih untuk den ya. Karena memang gini ya, balik lagi ya, orang Indonesia itu gak usah ngomongin den dulu deh, asuransi aja ya. Masih banyak loh yang masih antipati sama asuransi. Sama BPJS aja. Nah, kayak gitu ya. Yang murah aja itu masih. Ya, ya. Ah, nunggak berapa lama nih BPJS nih. Iya. Jadi, mungkin memang pendekatannya itu kalau di Indonesia sih, kalau menurut gue pendekatan memang dari asuransi dibanding kita bicara masalah, dan itu adalah safety campaign, bla bla bla, itu makin gak didengar sama diver orang Indonesia ya. Betul. Kecuali yang memang dia dapat apa ya, istilahnya. Itu tadi, musik ngerasain dulu. Iya. Cuman kan nggak lucu man, masa ya lu mesti kecelakaan dulu. Nggak apa apa sih, gue modalin, tapi gue modalin 3.000, ayo saya mau. Gue modalin 3.000 dia $20 kan. Tapi gini juga sih, kalau dibilang tadi kan kita ada firman ada sebut di Indonesia itu kesannya pemahaman tentang den belum cukup luas. Sebenarnya kalau saya pribadi ngelihatnya nggak juga sih. Sebenarnya pemahaman tentang den atau mengenal Dan sudah cukup banyak yang mengenal. Yeah. Hari ini contoh dive center yang jadi business partner Dan itu ada tercatat 400 lebih. 400 lebih di Indonesia. Dari 400 lebih itu 50% lebih itu aktif. Yeah. Aktif. Artinya aktif apa? Mereka aktif menjual yang insurance yang short term. Yang short term. Artinya apa? Sebenarnya dari sisi operator. Operator sudah menyadari risiko menjalankan trip. Sampai di titik itu betul. Ya. Sampai di titik itu betul. Dan mereka punya kemampuan untuk meyakinkan si divernya bahwa risiko itu memang ada. Dan tidak ada salahnya risiko itu dikelola dengan baik. Antara lain dengan menjadi anggota DEN. Atau mereka dibundle dengan produk asuransi jangka pendek DEN. Ya. Dan kalau kita bicara data lagi, dari situ juga yang muncul kita kadang-kadang miris juga. Ternyata diver di Indonesia itu nggak banyak. Iya, tapi apa namanya, pemahamannya itu tetap di asuransi. Asuransi, bukan di diver safety atau produk lain gitu ya. Iya, betul, tetap, sepakat. Tetap di asuransi. Di asuransi. Meskipun dia aktif, tapi tetap diiming-imingnya dengan... Nah, dan lo begini kan lumayan nih dapat ini. Iya, oke deh, kebayar asuransinya gitu. Yeah. Kayak lo ke Jasara Harja lah gitu kira-kira ya. Jadi maksudnya gue juga tadi sorry potong ya. Yang masalah pemahamannya masih belum maksimal itu bukan dalam konteks den-nya sendiri. Tapi bahwa den ini tuh memang lebih luas dibanding sekedar asuransi. Betul. Gitu kan? Jadi maksudnya di situ di batasan maksudnya semua diver kemungkinan tahu den. Tapi sedalam apa sih Anda tahu den? Yeah. Oke, apa itu den? Den ya itu asuransi buat diving. Udah deh sih toh. Dan itu mostly akan jawab kayak gitu kan. Kadang-kadang juga yang gua kadang-kadang kepikiran juga apa? Kadang-kadang di kita itu orang enggak yakin gitu. It's like too good to be true ada satu organisasi. Memang orang anggap anggap den itu company gitu ya. Yang kok ngerjainnya apa berbagi tentang safety terus. Lalu dapat duitnya dari mana? Kadang-kadang itu kesannya tugu-tugu itu akhirnya orang nggak gue takut kalau gue ngikutin berita-berita dan ujung-ujungnya gue ditawarin sesuatu gitu kan. Ya mungkin itu ada persepsi itu sama satu lagi tarik mundur ya sebelumnya kan selama ini dan di Indonesia ini kan voluntarily belum ada entity resminya jadi baru benar resmi itu 2019 kan 2019 ada resmi di sini terus pandemi gitu kan jadi jadi sempat vakum cukup lama jadi memang niatan kita itu memang sejak dan ada di Indonesia secara resmi nah ini memang kita mau apa ya mau serius lah mau lebih penetrasinya ke diver itu jauh lebih ada penyuluhan yang lebih lebih lengkap lebih intens segala macam gitu jadi ya mudah-mudahan sih ini
ketika pandeminya ini menurun, mulai bisa beraktivitas, kita akan lebih giat lagi sih. Iya, memang masalah juga kalau kita mau ketemu Den nih. Tadi kan lu bilang, Mbak kan bilang 2019 nih. Mm-hmm. Maka kalau gue tarik mundur juga ke belakang dari 2019, kapan dan di mana kita bisa ketemu dan bincang-bincang dengan Den? Oh, nanti setiap tahun sekali di Deep Indonesia. Itu ada stand Den. Mm-hmm. Oh, betul dong. Yeah. Kalau misalnya nggak ada Deep Indonesia, ayo. Di mana nih? Karena 2019 ini kan berarti udah resmi, ada hotline segala macam. Akhirnya aksesnya lebih mudah. Betul. Tapi kok ke belakangnya kan kita ya makanya karena kita tahu dari belakang sana, maka wajar sekali pemahaman orang-orang kurang. Itu tentang Den kurang. Betul. Dan image tentang asuransi. Tadi kan lu bilang ya, bahwa oh nanti dengerin ini nanti ujung-ujung gue tahu asuransi nih. Kan image-nya agen asuransi kayak begitu. Kita deketin orang ya kan, wah apa ini gimana, wah ini kita punya produk A, bla bla bla, ini kan. Kita teleponin ya kan. Nah akhirnya apa, ketika ngomongin asuransi, orang udah alergi ya. Udah alergi, gitu. Nah tapi ya maksudnya di sini bahwa kita mungkin lebih banyak kasih pandangan dan wawasan ke rekan-rekan diver itu sendiri bahwa bukan sekedar asuransinya aja sih yang kita mau ke depan kandidin ya. Tapi banyak sekali sebenarnya yang bahkan kalau menurut gue nih ya, kalau menurut gue dengan biaya segini nih dan trip diving kita kan gue bilang sih cukup murah. Gue agak sedikit geser ya. Cukup murah kenapa? Ya karena itu belum bisa bikin devronya tajir gara-gara banyak tamu. Enggak juga gitu. Surviving berarti apa? Ya karena biayanya murah, profit kecil. Nah ini kalau misalnya dikombin kayak gini lebih apa ya, lebih paketnya lebih inilah, lebih dalam lagi dimasukin kayak gini-gini kan safety juga lebih terjaga ya. Cuman pemahamannya ini kalau menurut gue ya, ini di lapangan nih. Gue berbicara dari lapangan ya. Jadi di sini lapangan apa laut? Lapangan yang di laut gitu. Okay. Ke teman-teman dive center kan banyak yang memang menjual program course-nya atau trip-nya itu dengan dikombin dengan Den gitu. Nah, tapi ketika kita ngomong bicara ke diver-diver itu sendiri atau sama operatornya, memang mereka menawarkan Om. Menawarkan, "Oh ya mau tambahin juga yang satu mah sekian. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga sih." Udah. Beda loh sama kalian yang memang bisa memberikan orang nge-brainwash orang akhirnya udah deh. Oh segitu, yaudah mendingan gue beli dong. Mendingan gue beli dong, ya kan. Tapi kalau lu bicara sama operatornya atau instrukturnya atau DC ownernya, ketika si konsumennya, "Waduh lumayan juga kok nambah segitu ya, emang wajib ya?" Ya gak juga sih, gak apa-apa kok kalau gak. Udah selesai gitu loh. Berarti kan agent-agent, boleh gak sih mereka gue sebut agent? Enggak. Apa dong sebutannya? Business partner. Oke. Mungkin gak sih business partner ini harus lebih digetokin lagi. Pokoknya lu juga harus ikut mengkampanyekan bahwa penting loh gitu. Kita punya approach gak begitu? Gak begitu. Kita punya approach itu lebih natural. Dimana safety itu adalah conscious. Jadi masalah keselamatan itu adalah kesadaran individu. Kalau si individu ini menyadari pentingnya keselamatan, termasuk artinya kita bicara risiko kan, mitigasi risiko, maka dia akan memilih nanti untuk mitigasi risikonya seperti apa. Gitu. Yang harus kita lakukan seperti Om Firman, Om Marcos, sebagai senior dive operator dan sebagainya itu adalah terus-menerus mengingatkan bahwa diving is fun, tapi diving itu juga ada risiko. Karena yang sering, justru yang khas tipikal Indonesia kita lihat itu adalah begitu orang selesai belajar diving nih, open water, dia udah ngerasain diving. Bro kan lagi seneng-seneng. Diving is so much fun gitu loh. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya dia lupa risikonya. Ibaratnya dia baru open water, dia udah deep dive. Dan disitulah risikonya itu benar-benar menganga. Nah kita yang lebih paham, tugasnya itu selalu mengingat. Kalau masalah dia nanti mau beli insurance atau enggak, pilihan pribadi. Kita nggak boleh solicit, termasuk dive operator, dive center. Kita hanya ngasih tahu ada nih produk. Tapi kita tidak perlu, lo kalau nggak beli nggak boleh nyelam sama gue. Tapi itu kejadian sih. Ada cukup banyak business partner kita yang menerapkan polisi seperti itu. Karena mereka udah pernah ngerasain. Nah, ini makanya yang ada tamunya yang mengalami insiden. Akhirnya dia juga ketempuan kena biaya ini. Ini yang mau gue ceritain. Jadi sekarang rata-rata
trip organizer, terutama yang LOB ya, yeah. Teman-teman yang depopulator yang menyelenggarakan LOB, itu mereka sudah tahu betapa ribetnya, yeah. Kalau lu ketika lagi LOB, tempatnya remote, betul. Terjadi kecelakaan atau apapun gitu yang membutuhkan assistance gitu. Jadi rata-rata sekarang kalau teman-teman operatornya jualan LOB, mereka udah nyantumin tuh. Mereka udah nyantumin, bahkan kadang-kadang dibundling sama mereka. Yeah. Jadi ibaratnya begini, waktu gue tanya tuh, mereka jawabannya gini, gue sebagai penyelenggara juga gue pengen trip ini gue nggak pusing. Hmm. Jadi risiko yang terjadi itu udah akan termanage gitu. Yang menyelenggarakan tenang, yang ikut juga tenang gitu. Iya kan, jadi udah boleh dibilang mereka juga anteng gitu loh, nggak kepikiran wah ntar kalau kenapa nanti mesti gimana. Karena dari beberapa kejadian itu yang bikin deg-degan trip operator ini kan atau yang menyediakan trip ini kan kalau kenapa. Iya. Syukur-syukur kalau semut semua ya udah gitu kan. Tapi kalau ketika apa sih kenapa gitu. Malahan ada beberapa dive operator, dive center yang kita tahu itu mereka membuat satu surat pernyataan. Kalau si tamunya enggak punya dan membership atau tidak mau di cover dengan kita punya shorter, dia harus tanda tangan di statement itu. Bahwa dia waive semua obligation untuk bertanggung jawab terhadap risiko assumption of risk-nya itu. Ya beda sama assumption of risk yang standar itu, tapi karena dia tidak memiliki insurance. Yeah. Padahal nih dari keputusan Kapten ya kalau nggak salah ya. Kapten Q. Kapten Par. Anak buahnya Sri Mulyani ya. Itu penyelenggaraan trip diving itu harusnya wajib asuransi diving. Ada asuransi. Asuransi atau asuransi diving? Asuransi diving. Oh, lebih spesifik ya. Spesifik. Okay. Itu kenapa akhirnya kita juga menjalin kerjasama dengan Kemenpar, karena kita tahu susah nih bikin asuransi diving. Sementara Kemenpar sudah bikin aturannya kan, ya udah kita sediakan. Dan kita juga akan nanti kembangkan, mudah-mudahan ini rahasia sebetulnya ya. Mudah-mudahan di 2022 ini launch nih. Oh, yang produk khusus Indonesia harganya jauh lebih terjangkau. Nah, ini keuntungannya. Karena di Diver Talk akhirnya rahasia dibongkar sendiri oleh mereka kan. Lebih murah dari ini. Enggak, yang membership. Membership. Itu lebih murah. Mudah-mudahan. Gue ngambil dua poin tadi nih. Satu, lu tadi ngomong masalah kesadaran gitu ya. Terus Om Bay tadi bilang kalau butuh ada suatu kejadian dulu. Kayaknya tadi ada bahasa. Ya karena mereka udah pernah ngalamin bagaimana ribetnya akhirnya mereka sadar akhirnya. Oke, ini kan dua poin ini nih. Berarti benar dong kalau gue bilang tadi, ini apa perlu kita orang harus nyobain dulu kecelakaannya biar tahu ribetnya. Sama kan? Kayak asuransi kesehatan. Ya amit-amit sih gitu. Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, kayak jasa raharja segala macam. Orang tuh kalau belum kena ya, nggak akan ambil, sebetulnya sosialisasi aja yang di sosialisasi dikembangkan, dibidik, edukasi gitu. Berarti tugas kalian berdua harus lebih meningkatkan ya ini sosialisasi ini ya, menumbuhkan kesadaran. Salah satu barrier yang kita sadari itu adalah kendala bahasa, karena Dan asalnya dari luar negeri. Okay. Hampir semua material tersedianya dalam bahasa Inggris. Di 2022 ini semua material itu akan tersedia dalam bahasa Indonesia sehingga lebih mudah diakses. Oke. Satu ya, karena safety resources seperti ini ya, seperti itu banyak. Ini kita buat bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan yang bahasa Indonesia itu sebenarnya yang bahasa Inggris di website kita udah lengkap semua. Yang bahasa Indonesia masih terbatas. Nah, tahun 2022 ini kita bahasa Indonesia semuanya launching 2022. Jadi lu gak ribet man untuk sosialisasi. Nah, jadi ya gue baru baca halaman depan, beat the squeeze. Bingung kan? Nah, beat the squeeze. Termasuk, nah, padahal yang bahasa Indonesia nya apa tuh? Atasi tekanan. Samakan tekanan bagaikan pro. Oh, iya. Nah kan bahaya kalau gue dapetnya begini, au-au gue kan. Nah ininya yang harus gue pegang, berarti yang bahasa Indonesia nya. Dan kita banyak safety material, ya kayak contoh
flying after diving, yeah, ya, terbang setelah menyelam, atau menyelam bagi penderita diabetes. Ini safety resources seperti ini sebetulnya yang salah satu misi kampanye kita, ya, mengenai decompression sickness, supaya orang mengenal apa sih sebenarnya decompression sickness. Yeah. Gitu ya. Ini adalah fast fact tentang. Nah, hal-hal seperti ini yang kemarin mulai kita bagikan di BIP, ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, karena pandemi jadi mundur nih. Mudah-mudahan 2022 ini kita bisa bagikan. Dan karena DEN adalah organisasi yang netral, netral artinya dia tidak terikat satu dive agency tertentu. Siapapun dive center, afiliasinya ke agency manapun, mau co-brand produk-produk safety resource ini silakan. Ya, jadi kayak contoh yang ini, Travel Smart, ya, panduan praktis untuk bepergian, sebelum trip apa aja yang mesti disiapin segala macam. Ini ada semua dalam bahasa Indonesia. Okay. Banyak sekali safety resources dan itu semua bisa diakses di website kita dan.org. Yeah. Nah, cuman sekarang masih dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini sudah dalam bahasa Indonesia tersedia. Ya, itulah masih kelemahannya kita, ya. Kalau kita mau diving itu aja sertifikasinya kita lagu-lagu kayak ada orang paling bener aja, kan. Oh, gue mau yang internasional, ya kan. Oh, ini kenapa gue pilih agensi ini karena internasional main ketika lu hadapin bahasa Inggris, au-au lu, kan. Nah, itu kan jadi kadang-kadang lu enggak tahu kenapa sih lu harus pilih ini. Ya kalau lu pilih yang worldwide, lebih pilih internasional, ya juga lu harus bisa menghadapi bahasa internasional, kan. Tapi memang kita akui juga bahwa bahasa yang dimengerti itu kan penting. Betul. Ya, jadi sangat-sangat kita sangat pengen lah, ya, kalau Den juga semua material-material yang bagus ini, semua ini yang penting itu juga disediakan dalam bahasa Indonesia. Betul. Jadi teman-teman bisa lebih memahami. Ada satu lagi, Den. Gue ngasih case aja, ya, karena gue masih tetap berpegang teguh sama fakta, gitu ya, bahwa di lapangan itu gue masih nggak percaya bahwa gue masih percaya bahwa banyak orang-orang di kita yang mungkin dia juga sebagai bisnis partnernya Den, tapi dia masih mengentengkan soal Den. Ini contohnya paling gampang, ya, ini fakta nih, gue nggak mau nyebut nama, tapi kalau ditantang suruh nyebut nama, gue bisa banyak nyebut nama. Ini contoh begini, ini kalau yang agensi juga, ya, nyebut agensi juga, ya, kalau perlu, ya, kalau perlu sebut agensi. itu penting ya, nggak apa-apa lah, nambah musuh, ya, kan. Jadi gini, Ini ada yang dua hari. Ya, kita yang biasa kita lakukan di Pulau Seribu kan weekend trip, ya. Satu minggu dua hari. Lalu di brosurnya ada tuh di, ya, disediakan juga asuransi Den short term-nya, ya kan. Oke. Lalu ke konsumen kan nanya nih, penting gak sih atau ini wajib? Enggak sih. Oh iya, ya gak apa-apa lah. Di Pulau Seribu ada chamber kok, gampang. Jadi ini gak terlalu penting juga. Udah selesai. Nah, itu banyak loh. Serius, gue gak bohong. Kalau memang banyak operator, instruktur yang masih menjawabnya bahwa kalau ke Pulau Seribu cenderung aman karena dekat ke chamber. Oke, berarti nggak butuh. Kan begitu. Padahal di sisi, sorry itu saya, ya. Di sisi lain, padahal lu juga bisa punya bisnis di sini, kan. Betul dong. Ya, makanya itu tadi yang gue bilang, safety itu masalah kesadaran. Dan yang lu ceritain itu fakta yang benar-benar ada, iya, ya, dan kita sadari, dan itu menjadi kita punya PR, homework. Makanya kita rajin banget melakukan safety campaign. Yeah. Ya, karena kadang-kadang mungkin kita sebagai dive pro juga sangat excited, ya, waktu terima tamu dan sebagainya. Yeah. Kadang-kadang secara ekonomis hitung-hitungan, wah, dia udah mau nih ikut trip, ya, kan? Tahu-tahu ditambahin lagi $20. Gue takut kabur. Dia kabur, nah, gitu, kan? Enggak kok, nggak penting asuransi, yeah, gitu, kan? Tahu-tahu, yeah, kejadian, nah, yeah, baru deh. Nah, itu tuh makanya. Jadi dan ada lagi tadi waktu kita lagi ngobrol-ngobrol nih sebelum kita mulai, ya, nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi bahwa ternyata, ya, tidak semua chamber itu bisa, apa ya, gue takut salah nih, mending lo yang ngomong deh. Tidak semua chamber ready, siap, bukan? Gini. Jadi, tentang dekonya sih, gitu. Orang, penyelam, ya, terutama penyelam-penyelam yang masih baru mulai, yeah, itu selalu ketakutannya adalah deko. Yeah.
Itu memang momoknya di situ. Momoknya, momoknya. Itu yang menjadi momok. Kesannya yeah. adalah deko itu adalah hal yang paling mengerikan yeah. dari kegiatan diving. Makanya dia harus apa punya akses ke chamber. Ya, kalau ada stigma, lu kalau sampai deko lu lumpuh. Ya, ya lumpuh, stroke, ya kan. Padahal sebetulnya begitu terjadi kecelakaan, itu belum tentu terjadi deko. Dekompresi, okay. ya kan? Kejadian deko itu persentasenya kecil sekali. Yeah. Tapi jangan dianggap remeh ya. Yeah. Jangan karena kita bilang kecil sekali dianggap remeh. Yeah. Jadi kalau pertanyaannya di mana ada chamber kayak misalnya, yeah. oh di pramuka ada chamber. Yeah. Betulkah yang dibutuhkan oleh si diver itu chamber yeah. pada saat dia mengalami kecelakaan? Yeah. Belum tentu. Gitu kan? Yeah. Yang dibutuhkan adalah fasilitas kesehatan yang mampu paham. Menangani secara tepat, mampu dan paham menangani secara tepat masalah yang dihadapi si penyelam ini. Belum tentu deko. Dan juga belum tentu harus fasilitas chamber ya. Iya. Artinya accident diving itu bisa apapun ya. Iya, banyak sekali penyebabnya. Ya. Dan decompression sickness ya. Itu termasuk yang persentasenya paling kecil ternyata. Iya, betul. Ternyata paling kecil. Kalau mau tahu, ini sebenarnya paling mengerikan. Penyebab kecelakaan selam yang terbesar apa? Kebugaran si penyelam yang buruk. Ya, yang kedua gue tahu. Fitness to dive. Fitness yang pertama. Yang kedua ya. Gue tahu. Apa betul? Ketahuan selingkuh. Ah, itu. Ini pengalaman lu. Oh. Iya, pengalaman Om Bayu gue bekekan di sini gitu ya. Jadi nomor satu. Sebelum dive gue tembak duluan. Jadi nomor satu sebenarnya paling mengerikan adalah fitness to dive yang tidak memenuhi syarat. Padahal fitness to dive ini penting. Iya sih, benar. Penting banget. Dan kalau udah ngomong masalah kebugaran, masalah fitness ya kita mau pergi diving, medan perasaan fit-fit aja yeah. gitu kan. Baru kerasa nanti tahu-tahu pas nyebur kehajar arus. Iya. Yeah. Ya kan, mesti survive di arus itu. Ternyata karena badannya nggak fit, akhirnya dia kena heart attack. Iya. Dan yang paling banyak yeah. kejadian ya 50% lebih diving accident itu adalah heart attack. Iya. Nah, ngomong heart attack. Kan, ini banyak orang juga nggak tahu. Dan itu punya course. Punya course. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Punya training. Dan itu punya training, punya course. Apa saja? Itu ada CPR, first aid, dan beberapa hal yang lain. Nah, ini certification course, jadi dia bisa dipakai misalnya untuk dari jenjang misalnya lu mau naik untuk ke Denpasar, yeah. lu butuh apa namanya? Ya training itunya lah sama seperti lu ngambil rescue gitu ya? Lu ngambil kalau di apa namanya di PD di SSI dan segala macam kan ada itu. Yeah. Nah, itu bisa disubstitusi kalau misalnya dari agensi tertentu mereka, konser mengenai biaya misalnya yeah. yang mahal segala macam itu ada alternatifnya boleh bisa ngambil di daerah dan free dan murah oh free karena murah. Karena biaya trainingnya disubsidi oleh Dan. Oke, okay, nah, saya kayak gua nih. Tapi satu lagi soal training, justru yang paling penting, yang paling unik adalah kita mungkin satu-satunya lembaga keselamatan penyelaman yang menyediakan nama programnya adalah DFA Pro, Diving First Aid for Dive Professionals. Tadi gue balik ke ngomong-ngomong mengenai decompression sickness. Ya. Ngomong-ngomong decompression sickness nih, kalau tadi momok ya, sebetulnya sih asal dari awalnya itu diajarin ya, diajarinnya lengkap, diving fitness, decompression sickness, semuanya lengkap. Banyak yang di lapangan ini nggak lengkap, tidak lengkap. Jadi balik lagi ke pro diver yang ngajar nih, yang ngajar dan si agensinya gitu ya. Yang ngomong course director nih. Jadi enggak lengkap. Jadi orang begitu udah lulus masih banyak apa sih itu deko gitu. Apa sih itu ini? Lu enggak lengkap. Lu mesti ngajarinnya lengkap mestinya. Nah, jadi memang itu betul, satu hal ya. Jadi kalau kita perhatiin kita sendiri kadang-kadang kalau ngajar kalau udah ngajarin mengenai
table atau apa dive algorithm itu kan mungkin kadang-kadang itu bisa jadi subjek paling boring buat si student. Yeah. Buat kitanya sendiri nyari kata-kata untuk menjelaskan kadang-kadang juga. Ya ujung-ujungnya lu ikutin aja lu punya dev computer. Ah itu salah. Yeah. itu salah. Itu salah. Itu salah. Yeah. Padahal itu salah. Nah, jadi sebetulnya kalau tadi benar kata Pak course director, kalau diajarin secara komprehensif, secara lengkap, dan si student benar-benar paham, risiko tuh udah jauh sekali ditekan. Iya, betul-betul. Karena memang pada prinsipnya kan, bukan pada prinsipnya, gue salah nih. Nah, jadi di lapangan itu memang masih banyak dan banyak banget bahkan dev training yang memang lebih condong mengedepankan itu di prakteknya. Teorinya itu terkadang, apalagi dengan sistem online sekarang ya, instruktur itu kadang-kadang, apa ya, onlinenya terlihat, dikerjakan, selesai, udah. Tapi apakah murid ini paham banget? Belum tentu, gitu. Kayak misalnya, gue ngajar open water lah misalnya ya. Orang banyak tahu gue di kelas itu bisa 2 kali pertemuan kelas, 4 jam. Itu banyaknya verbal. Orang banyak nanya misalnya, panjang apa sih teorinya? Ya karena memang nggak bisa sedikit. Kalau sedikit tuh pasti nggak akan nyampe. Kan gitu. Betul. Nah tapi di luar sana, orang juga bilang, bayarnya sama man. Lu bikin capek aja. Nggak juga sih. Tapi gue pengen murid gue di luar sana, kalau misalnya ditanya orang, dia bisa jawab. Karena ujung-ujungnya nanti kita juga malu kan. Betul. Nah, lalu tadi juga Om Mike benar. Yeah. Bahwa ketika ada misalnya, isu tuh banyak loh kayak gini. Oh baca dev table susah ya, rumit ya. Benar kata Om Roni juga. Boring banget. Bikin table, hitung ini, ah ini apa sih, diving ini kok kayak begini sih. Kalau gue pengen fun, makanya lu di devcon, selesai. Tapi lu gak ngerti konsepnya. Poinnya dua, man. Betul kata Mike, ada paham, ada sadar. Ya, nah, oke. Okay. Contohnya gini, lu naik motor, pakai helm. Ya. Helm gue mahal, bro. Helm gue mahal, bro. Lu tahu, paham gitu. Ya. Tapi kadang-kadang, gue cuman kewaris. Nah, artinya kan, betul. Atau juga, gak ada polisi. Padahal bukan gak ada polisi, lu pakai helm ya kan. Padahal lu keluar ke depan, tiba-tiba kesamber, lu jatuh, kepala lu kena aspal. Iya, benar. Itu ilustrasi yang agak kena sih. Kayak misalnya orang pakai helm ya. Iya. Lu gak pakai helm, gak ada polisi, disitu aman. Anjir. Deket gue ke depan doang. Atau ke depan doang, anjir. Padahal begitu ke depan lu tabrak kereta atau tabrak mobil kan bisa terjadi ya gitu. Padahal dia sering juga gak pakai helm. Sering banget gak pakai helm. Aduh, ini emang sih kalau udah ngomongin apa ya, ya seperti kita tahu lah, kalau teman-teman luar sana yang lihat podcast kita ini, kalau udah ketemu yang punya pengalaman ya, yang udah masuk ke istilahnya senior-senior lah, waktu itu gak pernah cukup. Akan terus berkembang dan, nah ini kayaknya kita episode ini kayaknya gak mungkin satu nih, Din, ya. Ya, betul gak sih? Oh, karena gue yakin nih, dari Om Roni dan Om Bay nih, masih banyak yang pengen disampaikan, dan juga gue pribadi aja masih banyak yang gue tanyakan demi rekan-rekan di luar penyelam ini, di luar sana, penyelam maupun diver-nya paham gitu, tentang Den sendiri, tentang safety, dan segala macam ya, gitu. Karena produk Den itu sebenarnya gak cuma sekedar asuransi, kan gitu ya. Gitu. Lu betul-betul aja, lu dari tadi lu betul-betul aja. Karena gini, karena menurut gue, kenapa ini kita menerima dengan sangat baik undangan dari Diverse Talk ini. Karena memang ini kan part of socialization. Yeah. Kita mensosialisasikan, kita menggapai pihak yang lebih banyak lagi gitu ya. Makanya ini kita berterima kasih sekali. Dan seperti yang kita pernah sebut sebelumnya sih, untuk bahas safety ini nggak ada habisnya gitu ya. Jadi hampir pasti ini akan ada yang kelanjutannya gitu ya. Iya. Dan yang jelas mungkin kalau gue boleh minta beberapa saat, kita di saat ini di Indonesia Den itu punya komitmen yang sangat kuat. Ya. Makanya kita menjalin kerjasama dengan Kemenparekraf melalui satu MOU yang tujuan finalnya adalah menjadikan Indonesia sebuah safe diving destination of the world. Program ini dilakukan atas inisiatif dan tim di Indonesia yang kemudian disupport oleh kita punya headquarter di US, dan mereka justru melihat, oh ini akan menjadi satu role model program untuk seluruh dunia.
Dia gak ngerti role model. Ngerti. Role model ngerti gue. Yep, jadi program yeah. untuk ditiru oleh negara-negara. Contoh. Panutan ya. Panutan. Ditiru oleh negara-negara lain, di mana terutama yang negara-negara destinasi menyelam ya. Bagaimana caranya supaya diving menjadi aman. Nah, melalui kerjasama antara DEN dengan MOU, yang mana melalui program Diver Talks ini kami berharap setelah nanti teman-teman mengetahui juga akan ikut mendukung gitu ya, yeah. ikut mendukung. Nomor satu, kita menyediakan hotline untuk emergency. Jadi menyelam di Indonesia udah lebih aman nih sekarang, ya ada emergency hotline. Nah kemudian dalam waktu mulai tahun 2022 ini kita akan melakukan banyak training di destinasi, ya training mengenai kesehatan dan keselamatan penyelaman bagi dive operator di destinasi-destinasi selam. Kemudian juga kita akan membuka Diving Medicine Academy, jadi akademi kesehatan penyelaman. Apa? Diving Medicine. Diving Medicine Academy. Akademi kesehatan penyelaman khusus bagi dokter dan perawat. Oh. Okay. Dan ini kami menyediakan program grant, artinya semacam beasiswa. Untuk tahun 2022 ini adalah untuk 50 dokter dan 100 perawat. Itu nilainya lumayan gede, itu sekitar $300,000. Nah, itu nanti kapan akan dilaksanakan kita akan umumkan. Yang jelas pesertanya nanti diharapkan dokter-dokter dan perawat dari daerah-daerah di destinasi, misalnya di Bali, Labuan Bajo, di Raja Ampat, iya. supaya puskesmas di sana pun dokter-dokternya, perawatnya ngerti kalau ada kecelakaan selam mesti ngapain. Anjir, di puskesmas pun orang udah ngerti ya. Persis. Karena itu kan ini karena itu adalah fasilitas terdepan. Fasilitas kesehatan terdepan. Ya, yang pasti ada di tiap kecamatan atau kelurahan lah kira-kira gitu ya. Jadi maksudnya Dan ini pengen menjangkau ke titik yang kecil pun di akan ini ya. Persis. Ya bisa di mantap. Kemudian juga untuk fasilitas kesehatan sendiri kita punya program namanya Recompression Chamber Network. Sekarang udah ada sekitar 10 chamber yang jadi member di Indonesia. Dan kita punya Recompression Chamber Assistance Program. Ya, di dalam Assistance Program ini kan di Indonesia chamber banyak. Ya. Tapi jujur aja nggak semuanya memenuhi standar. Nah, melalui Recompression Chamber Assistance Program inilah mereka nanti kita bantu melalui donasi dari DAN, dari partner-partner DAN supaya chamber-chamber tertentu menjadi memenuhi standar. Kalau itu semua terpenuhi, maka kita bisa declare ke seluruh dunia, Indonesia adalah destinasi selam yang aman. Jangan ragu-ragu untuk menyelam ke Indonesia. Itu yang akan kita sampaikan kepada dunia. Nah, benefitnya ya untuk pelaku, untuk operator, untuk semua stakeholder di Indonesia. Gitu. Siap. Om, ini waktu memang udah ini banget ya. Tapi kan biasanya kita kalau di akhir itu suka nanya pesan kesan terakhir deh, penutup ya. Udah dijawab duluan tadi. Udah, anggap aja. Yang tadi itu, terakhir tadi itu ingin menjadikan Indonesia sebagai destinasi selam yang aman. Nah itu. Menurut gua itu adalah memang keinginan semua pihak ya. Yeah. Jadi baik dari pelakunya maupun dari operator. Maupun korban. Ya. Jadi yang mau menyelam juga aman, yang penyelenggaranya juga mereka tenang gitu ya. Jadi ultimate goals-nya kan itu. Yeah. Nah, sehingga ketika itu sudah dinyatakan di sounding seperti itu bahwa Indonesia adalah destinasi selam yang aman, otomatis kan datang. Yeah. Begitu border, harapan kita ya begitu border dibuka, campaign ini berhasil, itu akan orang-orang yang akan datang ke sini juga akan merasa nilai tambah. Jadi daripada gue pilih ke Thailand atau ke Filipina, mendingan gue ambil ke Indonesia deh, udah jelas-jelas ini dinyatakan sebagai destinasi selam yang aman oleh pemerintah. Jadi yang ngomong bukan kitanya, tapi langsung dari pemerintahnya yang kasih jaminan. Artinya kita berusaha nantinya akan menghilangkan setiap kekhawatiran, ya kan, wisatawan baik domestik maupun internasional yang mau menyelam ke Indonesia. Misalnya dia mau menyelam ke daerah Ambon. Yeah. Wah, kalau terjadi apa-apa, udah nggak perlu mikir gitu lagi. Yeah. Karena nanti setiap destinasi tenaga-tenaga mau promosi ini. Tenaga-tenaga dive profesionalnya semua sudah siap untuk menyelenggarakan kegiatan selam yang
Siap. Gitu. Ah, mantap lah. Yang penting di packagingnya nanti bener aja. Biar selalu tahu sendiri di Indonesia ya kan. Apa-apa di printer. Kayak misalnya, kalau misalnya dibikinnya kayak gini. Tenang, aman kok. Kenapa? Karena banyak rumah sakit. Anjir, kesannya gue mencelaka kan gitu ya. Tapi kan memang itu didorong ya. Masa buat fasilitas, wawasan, sumber daya, resource-nya segala macam memang disiapkan. Bukan berarti kita bilang diving itu pasti akan bahaya, enggak juga. Tapi untuk membuat rekan-rekan ini lebih tenang bahwa diving itu even ketika the worst case-nya pun kita sudah siap. Kita siap lah, kita sudah siap kira-kira gitu. Dan penutupnya gue, dari gue aja penutup langsung. Ya. Boleh lah, gue penutup aja tambahan, apa tapi juga catatan bahwa tadi ada di mention bahwa ini buat teman-teman pelaku industri ya, bahwa bila apa yang Dan ingin lakukan ini tercapai, terpenuhi targetnya tadi, itu juga membuat kita-kita ini sebagai pelaku usaha wisata selam terbantu loh. Kenapa? Karena dengan dapat marking atau landmark Indonesia itu adalah destinasi selam aman, maka akan banyak wisatawan. Akan banyak orang mau belajar diving. Dan itu income buat kita-kita sebagai dive pro dan dive center ya, pengusaha. Persis. Kan gitu, jadi ya otomatis di sini kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Pengusahanya, pelaku industrinya, dan-nya itu semua harus saling berkolaborasi. Berkolaborasi lah demi kemaslahatan orang banyak kayak gitu ya. Itu kira-kira ya. Tapi kita janjikan juga nih, kita nggak boleh janji ya, nggak boleh ya. Bukti. Ya, tagih aja bahwa ini bukan episode satu-satunya tentang Dan. Kita akan undang mereka lagi untuk episode berikutnya menuntaskan apa yang belum selesai ini. Karena masih banyak om. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan karena kita belum bahas sampai ke tiap player ini nih. Karena ini adalah beberapa informasi-informasi yang berbeda-beda nih. Ini player nih ngebahas tentang apa, yang ini tentang apa, itu beda-beda. Dan ini butuh waktu tambahan lah kira-kira gitu ya. Yowis, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya tentang Dan bersama Om Bayu dan Om Poni. Terima kasih Om berdua udah hadir. Terima kasih semuanya. Ya, udah memberikan banyak wawasan, banyak pengetahuan. Berharap sih kesadaran kita tentang safety diving juga makin meningkat ya. Ya kira gitu ya. Yowis, kita pamit dulu deh ke rekan-rekan. Dive safe. We'll be right back.